sendiri ya untuk penampilannya. Wow, full banget. Jajanan ringan ya guys ya, pasti juga kalian akan suka guys. Karena apa? Karena menunya sangat banyak sekali. Oke, sebelum lanjut jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Aku hari ini guys akan review pentol daging sapi dan topping jeroan ya. Bisa disebut pentol 178.id ya. Dan kalian juga bisa follow IG-nya agar kalian bisa tahu nih menunya seperti apa. Yuk, kita langsung ke dalam. Kita lihat ya guys ya, seperti apa guys rasanya. Let's go. There was a time when you had me fall into the ground like a king without a crown. Harganya sendiri gak usah khawatir, sangat terjangkau guys ya. Bisa kalian lihat sendiri guys ya, ini adalah buku menunya ya. Dan di sini juga pada ramai nih guys, orang lagi pada beli, bisa kalian lihat sendiri. Bisa tambah topping ya guys ya. Kalau untuk tambah topping harganya bervariasi, mulai dari harga 5.000 ya guys ya, sampai paling mahal itu iga sapi 35.000 aja. Oke deh, kita langsung aja deh kita pesan ya guys ya, dan kita akan review kira-kira seperti apa rasanya. Saya pesan ya Pak Isya, yang lengkap ya. Ya kalau untuk menunya sendiri kan bisa kalian lihat sendiri bermacam-macam ya, mulai dari pentol, jeroan, ada telur puyuh, tahu, oke. Untuk pentolnya ada dua macam, ada yang apa? Pentol daging sama pentol ikan. Untuk kuahnya sendiri ada berapa macam Pak? Ada dua. Kalau yang pertama kita pakai kuah yang bening, yang non kolesterol, kayaknya karena nggak ada lemak, nggak ada apa. Tapi kalau yang ini yang lemak. Karena memang ada ini kan, ada jeroan ini, ada orang yang suka lemak, ada juga yang ini yang suka yang bening seperti ini. Sudah berapa lama nih Mas buka di sini? Kita baru bulan ini. Baru bulan ya? Bulan. Kita baru coba, ya alhamdulillah. Terima sama orang-orang apa ya? Oke. Berapa omsetnya Pak? Bisa berapa cup atau berapa itu? Banyak yang kecil atau yang besar? Kalau itu lebih banyak paket yang komplit. Iya, orang sini kayaknya mulai bisa nerima makanan dari jeroan sapi. Bahkan ada beberapa orang yang juga merasai gitu, malah belinya bukan beli pentol lagi, tapi beli jeroan itu. Beli jeroannya aja. Oke, foodies, untuk kalian yang mau
datang cus deh langsung ke MT Haryono ya, tepatnya di sebelum lampu merah perempatan yang arah ke BDS atau di samping warung Banyuwangi 78, bisa kalian lihat sendiri. Di sini sudah ada tenannya. Ya, cus yuk ramaikan khususnya di Kota Balikpapan ya. Biar kalian merasakan nih berbagai macam topping-toppingnya juga ya guys ya. Ya, dan tempatnya sangat mudah ya. Ada di pinggir jalan, jadi kalian nggak perlu khawatir. Kalau plastik ini porsi berapa, Mbak? Apa? Porsinya tergantung, Mbak. Ada yang 5.000, 10 sampai 15. Sebenarnya sih kita pakai cup, cuma orang Balikpapan kan udah. Oh iya. Oke, oke. Jadi kita Mas pakai kuah, Mbak. Kalau jeroannya aja berapa, Pak? Jeroannya sesuai ini sih, ada per bisnisnya sih, Mbak. Ada dari mulai 5.000 sampai ada yang 10.000, ada yang tergantung jeroannya. Hitung satuan. Tapi kalau bisa 25.000 udah. Udah komplit semuanya. Kalau nggak pakai apa? Bakso. Oh gitu, jeroan aja. ID ini sudah ada di 3 tempat ya. Nanti kalian bisa langsung follow juga IG-nya. Jadi nanti kalian bisa agar tahu nih ya, kira-kira menunya apa aja nih ya. Dan untuk kalian yang ada di Balikpapan, bisa langsung datang ke tempatnya ya. Karena tempatnya sangat mudah dicari. Ada di pinggir jalan, tempatnya Jalan MT Haryono di perempatan lampu merah arah BDS. Makanannya sudah tiba nih ya, saatnya kita review seperti apa rasanya. Bisa kalian lihat sendiri ya untuk penampilannya. Wow, full banget. Ya, harganya pun cukup sangat terjangkau.
menurut Budi sendiri kira-kira berapa harganya? Hanya Rp25.000. Oke deh, kita langsung aja deh review ya, silakan. Kita akan review dari kuah ya guys ya, seperti apa nih kira-kira rasanya. Kuahnya sendiri Budi sangat terasa banget. Kaldunya sangat terasa banget Budi beneran. Biasanya aku kalau makan bakso seperti ini biasanya aku lengkapi dengan kecap Budi, tapi untuk kali ini aku pingin rasain nih kira-kira kuahnya sendiri seperti apa. Ternyata kuahnya sendiri Budi sangat terasa banget. Kaldu banget. Ya, kaldunya sangat terasa banget Budi. Gurih. Gurih banget gila. Coba diracik dulu. Oke, sekarang kita akan racik Budis nih. Biasanya aku kalau makan seperti ini, tidak lupa nih Budis menggunakan kecap karena buat nyatuin bumbunya Budis ya. Lengkap, wah, ini lengkap Budis. Ada puyuh Budis ya? Ada puyuh. Ada pentol. Jeroan lengkap. Ada tahu. Dan juga ada jeroan Budis. Budi, langsung aja kita lahap. Enak banget Budi, gila. Kuah kaldunya dia langsung menyatu dengan pentolnya, tahunya Budi ya, langsung dia meresap ke dalamnya. Jadi sehingga kita masuk begini Budi. Dari kaki kita pun ada si gede yang gembira dan siap. Rasanya mantap banget Budis. Recommended banget nih buat kalian yang suka jajanan pentol atau bakso Budis ya. Nah, jangan lupa Budis. Nah, ini dia jeruk nipis Budis untuk memperkuat rasanya lebih enak lagi Budis dan menghilangkan bau amis yang ada di jeruan biasanya Budis ya. Gurih, crispy, kaldunya juga meresap juga Budis, dan juga luar biasanya Budis, ya nggak bau. Biasanya kan kita makan jeruan kan bau-bau gitu ya, tapi ini mantap. Rasa kaldu dari kuahnya, penggabungan dari bawang gorengnya, serta seledrinya Budis, benar-benar langsung masuk Budis, rasanya terasa banget loh gila. Topiknya free kali ini. Wah ini Budis, dapat topping nih Budis, topping free ya Budis. Kulit pangsit nih Budis. Buat kalian yang ada di Balikpapan, cus deh datang ke MT Haryono ya, tempatnya ada di samping warung Banyuwangi ya gitu ya Budis ya. Dan juga kalian nggak perlu khawatir, kenapa? Karena
pentol 178 ID ini sudah ada di 3 tempat Budis ya. Nanti aku sertakan di deskripsi biar kalian mudah mencarinya untuk di Kota Balikpapan. Kalau yang ada di kota-kota lainnya ya, yuk kalian bisa follow IG-nya biar kalian biar tahu nih menu-menu apa aja yang tersedia di pentol 178 ID. Semua jeruannya lunak ya, empuk ya. Jadi jeruannya dia lunak banget, Budi. Selain dia tidak bau, bersih dan juga lunak banget rasanya, Budi. Langsung deh, Budi. Jus. Hujan-hujan makannya bakso. Review kali ini, kalau aku bilang dari rasa mantap, yang kedua untuk dari menunya Budis ya, dia semua lengkap ya, jadi kalian nggak perlu khawatir dengan hanya harga 25.000 saja kalian sudah bisa menikmati makanan bakso ini ya, yang ringan tapi rasanya mantap betul. Oke ya, recommended banget nih ya untuk kalian yang ada di seluruh Indonesia khususnya di Balikpapan. Yuk langsung datang deh ke tempatnya Budis. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share.